pernah hilang meski terhantam oleh duka. Generasi muda harus bisa jadi emas. Jangan mau kalah oleh keadaan. Dan King Obama pertama telah dimulai kali ini. Arjuna FC mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Lihat nomor 80 memberikan umpan. Terima kembali oleh nomor 80. Akan diberikan ke siapakah? Kontrol yang cekar memberikan ke Prasetyo. Umpan balik 1-2. Wow, segera kembali. Yang cukup baik kali ini dah. Ya, hematnya hemat. Terkena kepala muka dari sang Juna. Memberikan umpan untuk Heri Sugiantoro. Heri Sugiantoro menggiring bola dan terjegal. Harus dijatuhkan, Bu. Iya, harus dijatuhkan. Kalau tidak begitu, cuma berbahaya tadi. Gocekannya harus bisa jadi Ciami. Ciami. Tendangan bebas yang cukup dekat kali ini. Namanya penalti, Bu. Wow. Penalti, apakah mampu kali ini penalti? Cepat sekali langsung mendapat Duren. Arjuna Ancang nomor 80 Arjuna. Sony Sutrisno Ancang. Apakah mampu? Apakah Sony atau Indra Mati Kubaya? Tendang. Bagus, Bu. Dilakukan oleh Sutrisno nomor punggung 80 menit 10 ini, Bu. Rekannya di depan Dani lampungkan sudah ke tengah. Berbayanan masih mampu diamankan. Bola melambung-lambung. Ya. Cukup berbahaya. DFC, aku Katsuja, pendek, singkat. Lampukan ke depan, berbahaya kali ini, berbahaya. Yaudah, sayang sekali. Rendra, umpankan ke tengah kepada Sutrisno sang pencetak gol. Masih Sutrisno. Sutrisno, cukup baik maksudnya, namun kurang tepat. Kali ini sangat cepat dari GDFC, namun mampu ditesep lagi. GDFC lampungkan ke depan maksudnya. Nah, tidak ada rekan di sana. Tidak ada rekan, mereka kecolongan. Masih GDFC. Masih GDFC, apakah mampu mempertahankan bola kepada sang kapten Handoko. Kembalikan lagi, kembalikan ke belakang. Kali ini Aris tengah. Kali ini kepada Dani. Lemparkan Dani pada rekannya di sana. GDFC berhasil merasakan nikmatnya memasukkan bola ke dalam gawang. Akhirnya Ageng merasakan sakit. Dan permainan semakin cepat. Inilah pertandingan babak kedua ini, Bu. Ya. Semakin agresif dan akhir sudah pertandingan pertama di pekan 5 antara Arjuna FC melawan GDFC dengan kedudukan berakhir imbang.